Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bagian dari kami, Sabtu Family. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Hari ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana agar puasa kalian berjalan lancar dari awal sampai akhir, tetap tidak ada yang bolong-bolong. Yang pertama yaitu adalah makan makanan yang bergizi, terutama sayur, buah, dan daging. Yang kedua adalah hindari makan goreng-gorengan atau yang berbau berlemak, karena makanan berlemak itu tidak sehat bagi tubuh kita dan bisa mengakibatkan lemas pada tubuh kita. Yang ketiga, tips dari saya adalah minum air putih yang cukup. Jadi pada waktu buka 2 gelas, sebelum tidur 2 gelas, kalau bisa 4 gelas, dan waktu sahur ditambah 3 gelas. Jadi 2, 4, 3. Jadi agar kita terhindari dari dehidrasi. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Jadi kerja secukupnya, tidur secukupnya. Normalnya kita tidur hanya 8 jam agar puasa kita tetap lancar. Dan jangan lupa beribadah ya teman-teman. Bang, gimana sih ini ya? Dan yang terakhir adalah jangan makan berlebihan, terutama waktu pas kita buka puasa. Biasanya kita sering makan berlebihan karena kita lapar. Justru itu malah membahayakan tubuh kita nih teman-teman. Kalau kita makan berlebihan, malah kita malah nanti sholat tarawihnya kita bakalan malas. Jadi lebih baik makan secukupnya saja dan usahakan kalau sudah kenyang berhenti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk makan yang secukupnya saja dan tidak berlebihan. Baiklah teman-teman, itu adalah tips-tips dari saya dan teman-teman semua bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir dan puasanya juga diterima oleh saya. Kata-kata saya selanjutnya adalah perbanyak ibadah di bulan yang suci ini dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran bisa menyelamatkan kita dari dosa. Apalagi kalau kita membaca di bulan-bulan yang bagus di bulan suci Ramadan ini, insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.